coba kita cek bagaimana keadaannya yang di ini outdoornya ini. Ini AC-nya merek Panasonic. Ini indoornya merek Panasonic yang mana tidak dingin. Kita cuci, kita periksa freonnya juga. Kita buka bautnya. Ini baut. Wah, jadi kita buka baut 4, guys. Kita buka bautnya. Ya, ini. Kendori yang satu juga. Kita kendori juga. Sebelah kiri juga. Nah, ini sudah lepas. Nah, ini baut yang bagian sebelah kiri. Gampang bukanya. Nah, baut 44 sudah kita lepas, kayak gampang sudah terlepas. Di bagian atas seperti ini keadaannya. Ini kita cuci. Rumah tawonnya kita cuci semua. Sama kipasnya juga sudah kotor. Jangan lupa ini nanti ditutup plastik ini, guys. Di arah sini tutup plastik supaya tidak kena air, tidak kok. Jangan lupa, guys, ini bawahnya dikasih plastik supaya kotorannya masuk ke plastik, nggak sampai kena tembok jadi kotor. Jadi kita menjaga rahasia. Kita disediakan air untuk nyemprot supaya bersih, air bersih, guys, air PDAM supaya AC-nya adem. Kita mulai semprotan ini. Nah, ini tekanan yang tinggi. Kita semprot supaya bersih. Kita semprot semua. Ini jangan sampai semprot di sini ada listriknya. Kotorannya luar biasa dari plastik ini turun. Wow. Kotorannya hitam. Kotor sekali, guys. Kita periksa yang indoornya. Kita incem dari atas. Nah, itu kotorannya penuh. Jadi nggak bisa nyedot udara, guys. Jadi nggak dingin. Ini yang bikin batuk kotoran ini. Coba kita dalam, kita lihat agar di dalamnya. Wih, perlu kotoran, guys. Kita perlu penyucian. Satu, sayapnya kita lepas supaya nyemprotnya ini. Ini juga kita tarik aja, baru kita lepas. Sayapnya ini sudah kita lepas, baru kita lepas baut ini kanan kiri, guys. Kita lepas sekarang, tinggal ngangkat ini tutupnya. Nah, ini keadaannya. Ini kotor, guys. Kotor sekali. Kita semprot. Nah, ini juga kotor. Ini bikin tidak dingin, bikin batuk. Kita semprot sampai bersih. Ini filternya luar biasa. Buntu. Jadi ini yang di dalam, yang indoor itu juga dipasang plastik itu, jangan sampai kena air. Kalau kena air nanti bisa rusak, bisa konslet juga. Ini plastik ini bikin sendiri, guys, nggak apa-apa, bikin sendiri supaya airnya nggak netes-netes ke kamar. Ini nanti kotoran itu masuk ke talang. Jadi kita semprot. Oh, kotorannya, guys, ini. Oh, pembuangan selang lewat sini ke timba ini. Jadi kita lihat nanti
kotorannya seperti apa. Jadi kita semprot, oh kotorannya guys ini, oh kotor sekali. Setelah penyemprotan selesai, hasilnya seperti ini. Pori-pori sudah terbuka. Rumah tawon ini, apa namanya ini, sudah bersih tanpa debu, tanpa kotoran, sudah bersih. Mudah-mudahan nanti dites jadi ini. Rupanya tidak sampai tanpa freon ini guys, karena kotorannya tebal. Sebabkan dari pembuntuan ini jadi nggak dingin, nggak siap bernapas dia. Jadi kita tentukan, kita lihat itu kotorannya di bawah itu. Seperti ini guys, kotorannya dari indoornya, hitam sekali. Ini yang bikin penyakit ini, bikin asin nggak bernapas. Setelah pembersihan sudah selesai, karena kotorannya penuh, ternyata freonnya juga masih penuh. Sekarang kita tes, kita hidupin. Bagaimana hasilnya? Oh, ini terasa dingin kan? Anginnya aja nih mas, sudah terasa. Kita tunggu sekitar 5 menit. Nah, ini outdoornya juga sudah menyala, sudah bersih semua guys, tinggal nunggu hasilnya dingin enggaknya.